Poin yang mau kita sampaikan terhadap pemeriksaan dari Ali yang tadi tertutup ya. Jadi saya buka dengan kata-kata tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Nah, terkait dengan sedikit karena ini tertutup ya, terkait dengan DNA ya. Ali dari DNA tadi menjelaskan bahwa senjata HS itu identik dengan tangan dari almarhum Joshua. Nah, ini coba kita kaitkan dengan pemeriksaan yang sebelumnya bahwa saudara Ferdi Sambo memegang senjata HS untuk menembakkan kan. Nah, pertanyaannya kan, kalau dia tidak identik dengan DNA-nya Ferdi Sambo, tidak ada jejak DNA-nya FS, hanya jejak DNA dari almarhum Joshua. Nah, ini membuktikan bahwa saudara Ferdi Sambo memakai sarung tangan. Ya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau tadi kita tanyakan juga kepada ahli DNA. Jadi terhadap objek yang tidak bisa diidentifikasinya itu ada dua. Pertama, ada sarung tangan. Kita langsung tanya ya. Kalau sarung tangan ada enggak ini identik kebaca atau tidak? Tidak. Kedua, kalau objek tersebut sudah berulang kali dipegang sama beberapa orang, nah itu tidak akan terbaca. Nah juga kita tadi tanyakan tanggal berapa barang bukti ini diserahkan kepada ahli DNA, ahli forensik, yang disampaikan bahwa ini tanggalnya ada tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 16. Jadi ini jarak waktunya sangat panjang ya, sejak dari tanggal 8. Jadi kami melihat bahwa terkait dengan barang bukti yang sudah dirusak oleh Ferdi Sambo, di sini terungkap bahwa barang bukti tersebut sudah rusak gitu kan. Ya kan? Terus poin kedua yang penting adalah kita menanyakan terkait dengan CCTV. Nah, terkait dengan CCTV yang diambil ini, yang diserahkan oleh saudara Ricky Rizal Wibowo, ada tanda terimanya. Kita menanyakan kepada ahli yang mengenai CCTV ya. Apakah CCTV di lantai 3 dan di lantai 2 rumah Saguling ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Ini sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo yang sebelumnya menyampaikan bahwa lantai 3 dan lantai 2 CCTV-nya sudah rusak. Nah, logikanya rumah sebesar itu, sebagus itu, tidak ada CCTV. Biarlah publik menilai. Kan makanya klien kami menyampaikan, seandainya kalau ada CCTV di lantai 3, lantai 2, Ibu PC tidak mungkin berbohong di persidangan. Ya, itu poin yang mau kita sampaikan kepada teman-teman. Ya, silakan. Iya, kan begini, tangan kanan memegang, tangan kiri kan menahan. Tapi kan yang tangan kanan ini yang menggenggam, ya. Kembali lagi, ini nanti biarlah majelis hakim yang menilai ya, yang memutuskan.